Halo, perkenalkan nama saya Wahidup Cahyono. Saya di sini diamani sebagai Ketua Genbi Komisariat Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Genbi itu merupakan komunitas, Pak. Komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia, yaitu singkatan dari Genbi itu bukan generasi Bank Indonesia, tapi generasi baru Indonesia. Untuk penerima beasiswa Bank Indonesia atau Genbi itu ada lima universitas atau lima komisariat, yaitu ada UTP sendiri, ada UNS, ada UMS, ada UIN, dan ada Unisri sendiri. Ini kan kegiatan dari komisariat UTP. Nah, selain itu ada banyak kegiatan yang di Genbi, yaitu ada dari divisi itu ada 7, ada sekretaris, ada bendahara, ada pengabdian masyarakat, ada lingkungan hidup, ada media publikasi, ada kewirausahaan, dan ada pendidikan dan kebudayaan itu. Oke, saat ini Genbi sedang melaksanakan, khususnya di Komisariat UTP, sedang melaksanakan program kerjanya yaitu GenCare yang berada di Kelurahan Banyuanyar, Kota Surakarta. Dari peserta yang kami undang, itu ada dari masyarakat, dari Kelurahan Banyuanyar, khususnya ada dari PKK, dan juga ada delegasi dari Komisariat-Komisariat Penerima Beasiswa Bank Indonesia, khususnya Genbi itu sendiri yang ada di wilayah Solo. Dari kegiatan GenCare ini, dari yang kami usung adalah kita mempunyai tema, Pak, yaitu pemantapan tanaman obat herbal dan pengelolaan sampah dapur organik. Jadi kami bertujuan untuk mensosialisasikan biar masyarakat, khususnya juga mahasiswa, juga paham tentang cara penanaman apotik hidup sama pengelolaan limbah atau sampah dapur organik itu, Pak. Dan harapannya pastinya dari pengelolaan sampah dan juga penanaman obat apotek hidup itu sendiri agar lingkungan tidak tercemar dan juga paham tentang cara mencintai lingkungan hidup gitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua terlaksana dengan baik, lancar seperti harapan kita semua. Pelaksanaan pembekalan, istilahnya pembekalan pada masyarakat di Kelurahan Banyuanyar tentang tanaman toga dan pembuatan ekoenzim. Nah, di sini mendapatkan ilmu baru tentang pertanian khususnya juga tentang pengobatan yang memanfaatkan limbah-limbah rumah tangga menjadi bahan yang bermanfaat baik untuk pupuk, pestisida maupun dalam rumah tangga lainnya digunakan untuk rumah tangga. Kemudian juga memanfaatkan lahan atau pekarangan yang semaksimal mungkin untuk digunakan tanaman obat keluarga sehingga nanti bermanfaat untuk keluarga baik untuk ketahanan tanaman maupun untuk bumbu dapur. Nah, saya salut dengan kegiatan Genbi yang menyentuh masyarakat dengan jargonnya yang luar biasa Genbi untuk Indonesia. Nah, saya mohon tidak hanya sampai di sini, dilanjutkan untuk pengabdian-pengabdian yang lain untuk Genbi atau diteruskan Genbi-Genbi selanjutnya di wilayah-wilayah lain sekaresidenan ataupun di wilayah lain-lain yang membutuhkan ulur tangan mereka. Semangat untuk Genbi. Terima kasih Genbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, sukses. Makasih banget. Terima kasih Genbi Solo.
Genbi.